22.000 teman-teman, dimana ini tuh bisa dikatakan sangat murah ya kalau dibandingkan. Teman-teman dapat announcement, katanya habis ini akan ada teater film dan rental PS dibuka. Sekarang jam 9.07. Oke, kita menuju ke deck 2 bagian bawah. Lumayan jauh juga ya, ini olahraga ini turunnya. Ya. Oke, kita turun. Bayarnya tadi maksudnya 15.000 teman-teman. Berarti ini deck 2 masih turun, deck 1 berarti ini ya hitungannya. Oh, ini rental PS-nya. Karena udah 30 menit lebih ya, tadi tuh muter lagu-lagu terus ya bosan nunggu, lihat-lihat situ aja, akhirnya ini saya balik aja mau tidur deh ke seat saya gitu. Yang penting teman-teman udah tahu lah gimana suasana untuk bioskopnya ya, dan tadi ada rental PS-nya juga gitu. Oke, kita naik ke deck 4. Ini deck berapa ini ya? Ini kayaknya deck 3, ini deck 4. Cuman kita bagian belakang ya. Oke, teman-teman, ini sekarang jam 11.45. Saya barusan bangun tidur dan langsung kelar mandi di situ tadi. Di sini asli hawanya panas banget, teman-teman. Dan ini lihat tuh, samping saya tidur aja nggak pakai baju. Di sini banyak orang yang kipas-kipas dan nggak pakai baju. Tapi di beberapa deck lainnya itu nggak sepanas ini, teman-teman. Jadi ini saya barusan mandi ya. Lumayan seger juga. Dan mungkin habis ini kita akan kembali keluar deh menikmati laut Jawa Sumatera ya. Tapi sebelum saya keluar, tadi kan saya ada janji untuk nunjukin toiletnya seperti apa ya. Oke, kita lihat toiletnya seperti apa. Ini tempat tidur saya seperti ini. Nah, nggak ada colokannya sih minusnya ya. Saya tidur di sini kemarin dan semalam. Oke, toiletnya itu ada di sini teman-teman, depan ini. Nah, toilet pria, yang wanita sebelah kiri. Yuk. Nah, toiletnya seperti ini teman-teman. Ini wastafelnya bisa. Terus ini ada tempat kencing, cuman tempat kencingnya ini nggak bisa airnya. Nah,
Terus ini ada kloset. Ini kloset buat buang air besar, kloset, dan ini ada tempat untuk mandi. Pakai shower ya. Nah, pakai shower seperti itu. Oke, ini saya, kita keluar lagi. Oke, kita keluar. Lumayan panas hawanya di sini. Nah, dan di depan ini kan ada pantry makanan ya. Sebelahnya itu ada air panas gratis, teman-teman. Makanya di sini banyak orang-orang yang bikin kopi atau bikin pop mie. Nah, ini untuk tempat pengambilan air panas gratis. Sekarang jam 14.46 WIB. Saya ada di cafe Taria dan mau cari makanan. Ini tadi dapat makan siang, cuman nggak ambil lepas ketiduran. Ini ada pop mie, cuman saya mau penasaran ini deh kayaknya. Ini ada apa ini? Chicken rujak saus sama chicken teriyaki. Yang ini deh mas, satu mas. Yang geprek ini mas. Minum apa ya, bingung ya. Minum aku aja deh. Dan di sini juga tersedia beberapa perlengkapan mandi, ada odol, nah sabun, tisu dan kawan-kawannya. Nih, kita lagi nunggu dipanasin ya untuk makanannya. Totalnya 50.000 teman-teman. Jadi makanannya 40.000 sama minumnya 10.000, jadi 50.000 gitu. Ini dia makanan kita. Saya tadi beli yang ayam geprek ya. Nah, kalau ini mantap nih teman-teman. Sama minumnya aqua. Oke, ini karena musiknya kenceng banget, suara saya saingan sama musik ya. Jadi makan dulu aja deh. Mantap. Cuman ini saya barusan kelar makan. Untuk rasa makanannya tadi enak ya. Ya meskipun harganya 40.000 tapi ya masih nggak terlalu mahal lah ya. 40.000 masih oke lah. Dan ini sekarang udah jam 4 sore teman-teman. Dimana jamnya ini sekarang udah berubah masuk ke Wita ya teman-teman. Dan perjalanan kita kurang lebih itu 5-7 jam lagi. Dan ini karena udah sore, habis ini adalah momen yang ditunggu-tunggu saat naik kapal, yaitu momen sunset teman-teman. Oke, habis ini kita tunggu momen sunset bersama KM20 Surabaya Makassar. Oke teman-teman, dan ini saya tadi balik ke tempat duduk saya, mau naruh sarung bentar. Dan ini orang yang ngambil makan udah boleh. Dan kalau pas posisi lagi ngambil makan seperti ini lihat teman-teman. Nah, antri banget, lihat sampai muter. Mantap kan, antri banget lihat. Di luar
Dan ini saya dapat dua teman baru ini. Nah, ini ada Mas siapa, Mas? Mas Raul ya, Mas ya? Dari mana ke mana, Mas? Kalau aku dari Tanjung Priok Jakarta ke Fakfak Papua Barat. Wah, masih jauh berarti, Mas ya? Iya, lumayan masih jauh. Berapa hari, Mas? Kira-kira nyampe di kalau dari Tanjung Priok Jakarta itu ke Fakfak Papua Barat sekitar 7 hari lah. Buset. Mantap, Mas Raul deh. Kalau saya udah nyerah, Mas. Ini ada, kalau ini deket lagi. Mana, Mbak? Surabaya ke Bau-Bau. Nyampe Bau-Bau kapan, Mbak, kira-kira? Oh, bentar, lupa nama nih, Mbak. Siapa kita di? Mbak siapa? Fatimah ya. Mbak Fatimah, ini dari Jombang. Tetangga. Ini tadi dua-duanya ketemu di kapal ini ya. Nah, jadi salah satu kelebihan naik kapal dapat teman baru ya, Mas ya. Ya, Mbak ya. Nah. Ini Mas apa ini, Mas? Mas Ripal. Mas Ripal. Mau ke mana, Mas? Mau ke Ambon. Dari? Dari Sukabumi ke Ambon. Waduh, rombongan ini, Mas? Iya, satu rombongan ini semua. Oke, berapa orang, Mas? 20. Oh, banyak, Mas ya. Nih, Mas apa ini tadi? Mas Ujang. Ini yang di depan sit tadi ya, Mas ya. Satu daerah semua ini. Semoga selamat sampai Ambon, Mas. Ya, amin, amin, amin. Salam kenal semuanya. Ini sekarang jam 17.52, jam saya ini masih WIB ya. Kalau sekarang sebenarnya jam 18.52. Ini saya barusan kelar sholat maghrib, teman-teman. Dan kurang lebih 2 jam lagi kapal kita akan sampai di Makassar. Wah, tak terasa ya, udah 2 jam lagi kita bakalan sampai di tujuan kita. Dan ini barusan sholat maghrib, lihat orang-orang rame banget di luar ya, pada menikmati suasana malam di kapal bersama Gapulu. Nih, lihat ramai banget kan. Oke, ini dapat teman baru juga di kapal. Nah, ini Mas Heri. Nah, sama Mas apa lagi? Mas Andika. Mas Heri naik dari mana, Mas? Dari Surabaya. Tujuan ke? Bau-Bau. Mas Andika? Dari Jakarta. Tujuan ke? Makassar. Oh, Makassar. Berarti turun nih bareng nanti ya. Nanti semoga bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Oke. Satu jam lagi. Oke, berarti jam 8 ya, 8:30 ya, Mbak. Wah. Oke, teman-teman, karena udah 1 jam lagi, jadi kita OTW masuk dulu untuk ambil tas dan persiapan untuk turun di Makassar. Oke, ini orang-orang udah ada sinyal, jadi udah pada main HP ya. Gitu. Nah, kita masuk sini. Kita di deck 4 bawah belakang, jadi turun 1 habis itu jalan ke belakang.
Aman, ini udah kelar beres-beres, jadi kita akan persiapan meninggalkan tempat tidur kita ini ya. KM 10 ini semalam tidur di sini ya. Oke, kita OTW dulu, pamitan dulu ya. Mas monggo. Oh, pulang ya. Ayo pulang. Turun. Mari Pak nggih. Semoga ya. Mas. Ayo. Siap. Siap. Semoga berjumpa lagi. Iya. Ayo Mas ya. Oke, kita UTB keluar. Oke, teman-teman, ini sekarang jam 20.40, kita udah sandar tepatnya di Pelabuhan Makassar, teman-teman. Alhamdulillah ya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 28 jam mungkin ya. Oke, karena ini kita kan santai aja ya, nggak buru-buru mau kemana juga. Jadi kita turunnya agak belakangan aja ya, kita lihat orang proses ini, para porter naik dulu, oke? Kita persiapan turun dulu teman-teman, karena kalau turun lewat Garbarata ini kita gak bisa jepret kapalnya ya, jadi kita turun lewat depan situ aja. Yuk, kita turun lewat depan biar bisa foto kapalnya dulu, seperti itu. Kasih Carlos Tega, Carlos yang aku itu Tega.
Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, sekarang hari Kamis jam 20.40 tadi kapalnya sandarnya. Ini saya sudah resmi menginjakkan kaki di Makassar, teman-teman. Jadi total pelayaran kali ini kurang lebih 27 sampai 28 jam ya, teman-teman. Dimana ini sih lumayan cepat banget ya. Dan harga tiketnya juga cukup terjangkau, teman-teman. Yaitu cuma Rp272.000. Dengan harga segitu gimana menurut teman-teman? Rekomendasikan langsung tulis di kolom komentar ya. Dan untuk kapal Ngapulu ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bau-Bau nanti berangkat jam 12 malam. Untuk tujuan akhir dari kapal ini sih kalau nggak fak-fak ya Sorong ya, jadi masih lumayan jauh lagi. Tapi kita turun di Makassar aja, yang penting udah pernah naik kapalnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Makasih.